Serangan besar-besaran, ratusan rudal Rusia hantam Ukraina. Відповідь з Москви покаже, чого там насправді хочуть, чи то подальшого протистояння зі світом, чи то нарешті завершення агресії. Той, хто приніс війну, повинен її забрати. NATO is providing unprecedented support to Ukraine, helping them to defend themselves. NATO allies are also imposing unprecedented sanctions on Russia to hamper, reduce the capability of Russia to finance this war against Ukraine. And we are also, of course, making sure that we are ready to protect and defend all allies. Ukraina dihantam serangan rudal Rusia dalam skala masif. Serangan rudal besar-besaran itu menghantam sejumlah kota termasuk ibu kota Ukraina, Kiev. 29 Desember, serangan rudal besar-besaran musuh menyerang Ukraina dari berbagai arah dengan rudal jelajah berbasis udara dan laut, dari pesawat dan kapal strategis, kata Angkatan Udara Ukraina di media sosial dilansir AFP Kamis 29 Desember 2022. Menurut penasihat Presiden Mykhailo Podolyak, lebih dari 120 misil yang ditembakkan ke Ukraina. Pada pagi ini, waktu setempat, ledakan dilaporkan terjadi di kota-kota di Ukraina, termasuk ibu kota Kiev, di mana wali kota Vitali Klitschko memperingatkan potensi pemadaman listrik dan meminta penduduk untuk menimbun air. Klitschko juga menyampaikan ada 3 warganya yang terluka, termasuk remaja perempuan berusia 14 tahun. Untuk saat ini, ada 3 orang terluka di Kiev, termasuk seorang gadis berusia 14 tahun. Mereka semua berada di rumah sakit, kata wali kota Kiev Vitali Klitschko di media sosial. 2 rumah pribadi terkena pecahan rudal yang jatuh di timur ibu kota, sementara sebuah perusahaan industri dan taman bermain rusak di barat daya kota. Serangkaian ledakan juga terjadi di timur Kharkiv. Ledakan juga dilaporkan di kota barat Lviv, kata wali kota Andriy Sadovyi. 90% kota tanpa listrik, kata Sadovyi di media sosial, juga memperingatkan potensi pemadaman air. Kami menunggu informasi lebih lanjut dari pakar energi. Term dan bus troli tidak beroperasi di kota, lanjutnya. Gubernur wilayah Lviv, Maxim Kozitsky, mengatakan pertahanan udara beroperasi dan meminta warga untuk tinggal di tempat penampungan. Sebagai informasi, setelah serangkaian kemunduran di medan perang pada musim panas dan musim gugur ini, Moskow telah meningkatkan kampanye udara berulang kali dengan menargetkan infrastruktur energi Ukraina dengan drone dan rudal. Rusia bombardir Ukraina, tembakan 33 rudal dalam 24 jam ke kota Kherson. Pasukan Rusia meningkatkan serangan mortir dan artileri ke kota Kherson, Ukraina. Rusia juga terus-menerus memberikan tekanan di sepanjang garis depan wilayah Ukraina itu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan Rusia telah menembakkan 33 rudal dari beberapa peluncur roket dengan sasaran sipil di Kherson dalam 24 jam terakhir. Rusia sendiri membantah menargetkan warga sipil. Pertempuran sengit juga terjadi di sekitar kota Bakhmut, Donetsk, yang dikuasai Ukraina. Sebagian besar wilayah itu telah hancur, sementara di sekitar kota Svatov dan Kremina, Luhansk, pasukan Ukraina berusaha mematahkan pertahanan Rusia. Pejabat Ukraina menyebut sirine serangan udara juga terdengar di seluruh Ukraina pada Rabu 28 Desember pagi waktu setempat. Meskipun tak ada laporan tentang serangan rudal, laporan di media sosial Ukraina mengatakan peringatan nasional mungkin telah diumumkan setelah jet Rusia yang ditempatkan di negara tetangga Belarus lepas landas. Wakil Kepala Staf Zelensky mengatakan di Telegram bahwa pasukan Rusia menembaki tempat bersalin sebuah rumah sakit di Kherson, Kirilo Timoshenko. Dia menyebut tidak ada yang terluka dan staf serta pasien telah dipindahkan ke tempat penampungan. Selain itu, Ukraina menyebut serangan Rusia menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai 58 lainnya di Kherson pada Sabtu lalu. Dalam laporan hari Sabtu, Staf Umum Ukraina juga melaporkan penembakan Rusia lebih lanjut di wilayah Zaporizhia dan wilayah Sumy dan Kharkiv di timur laut Ukraina. Reuters juga tidak dapat memverifikasi laporan medan perang. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan dalam update terbarunya tentang situasi militer di Ukraina bahwa Rusia kemungkinan telah memperkuat bagian Kremina di garis depan. Sebab secara logistik penting bagi Moskow dan telah menjadi relatif rentan menyusul kemajuan Ukraina baru-baru ini lebih jauh ke barat.
Sementara itu masih belum ada prospek pembicaraan untuk mengakhiri perang yang sekarang sudah memasuki bulan ke-11. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan penuh semangat mendorong rencana perdamaian 10 poin yang membayangkan Rusia sepenuhnya menghormati integritas teritorial Ukraina dan menarik semua pasukannya. Akan tetapi Kremlin kemudian menolak rencana tersebut dan menegaskan kembali pendiriannya bahwa Ukraina harus menerima aneksasi Rusia dari 4 wilayah Ukraina, Luhansk dan Donetsk di timur, dan Kherson dan Zaporizhia di selatan. Hal ini diumumkan pada bulan September setelah referendum ditolak oleh Kiev dan Barat. Tidak mungkin ada rencana perdamaian untuk Ukraina yang tidak mempertimbangkan realitas hari ini mengenai wilayah Rusia dengan masuknya 4 wilayah ke Rusia, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Rencana yang tidak memperhitungkan realitas ini tidak bisa damai, impuhnya. Pasukan Rusia diketahui meninggalkan kota Kherson bulan lalu dalam salah satu kemenangan paling signifikan Ukraina. Wilayah Kherson yang terletak di muara sungai Dnipro dan berfungsi sebagai pintu gerbang ke Crimea dianeksasi Rusia secara strategis penting. Kegembiraan penduduk Kherson atas pembebasan kota dengan cepat berubah menjadi ketakutan di tengah penembakan Rusia tanpa henti dari tepi timur Dnipro dan banyak yang telah melarikan diri. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan dalam update terbarunya tentang situasi militer di Ukraina bahwa Rusia kemungkinan telah memperkuat bagian Kremlin di garis depan. Sebab secara logistik penting bagi Moskow dan telah menjadi relatif rentan menyusul kemajuan Ukraina baru-baru ini lebih jauh ke barat. Sementara itu masih belum ada prospek pembicaraan untuk mengakhiri perang yang sekarang sudah memasuki bulan ke-11. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan penuh semangat mendorong rencana perdamaian 10 poin yang membayangkan Rusia sepenuhnya menghormati integritas teritorial Ukraina dan menarik semua pasukannya. Akan tetapi Kremlin kemudian menolak rencana tersebut dan menegaskan kembali pendiriannya bahwa Ukraina harus menerima aneksasi Rusia dari 4 wilayah Ukraina, Luhansk dan Donetsk di timur, dan Kherson dan Zaporizhia di selatan. Hal ini diumumkan pada bulan September setelah referendum ditolak oleh Kiev dan Barat. Tidak mungkin ada rencana perdamaian untuk Ukraina yang tidak mempertimbangkan realitas hari ini mengenai wilayah Rusia dengan masuknya 4 wilayah ke Rusia, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Rencana yang tidak memperhitungkan realitas ini tidak bisa damai, impuhnya. Pasukan Rusia diketahui meninggalkan kota Kherson bulan lalu dalam salah satu kemenangan paling signifikan Ukraina. Wilayah Kherson yang terletak di muara sungai Dnipro dan berfungsi sebagai pintu gerbang ke Crimea dianeksasi Rusia secara strategis penting. Kegembiraan penduduk Kherson atas pembebasan kota dengan cepat berubah menjadi ketakutan di tengah penembakan Rusia tanpa henti dari tepi timur Dnipro dan banyak yang telah melarikan diri.